Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi yang seolah-olah HP-nya hilang ya, pakai sound DJ di dunia yang lagi viral itu ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah ini aku ada contoh videonya tuh seperti ini. Jadi kita itu ngambil HP, tapi seolah-olah HP kita itu hilang ya. Jadi kita itu nyari-nyari seperti ini ya. Oke, langsung aja kita klik yang untuk soundnya di kanan bawah. Nah dan ini nama soundnya ya, DJ di dunia. Dan ini contoh-contoh videonya banyak, kalian bisa lihat-lihat aja ya. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini yang tengah bawah. Oke, kalau udah kita set waktunya di 15 detik ya. Kemudian waktunya kita pause di 1,8s ya guys. Di detik 1,8s dengan gerakan awalan ini HP-nya ditaruh bawah aja. Seperti ini. Lalu gerakan kita seperti mengambil HP ya, seolah-olah mengambil HP seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, kalau sekiranya udah pas gerakannya, kalian langsung aja klik tanda panah ke kiri ya, yang sebelah kiri atas. Kemudian kita lanjutkan video yang tadi dengan HP-nya kita pindahkan di sudut, terserah kalian ya. Sudut kanan, kiri, depan, belakang, bebas. Di sini aku taruh di sudut depan aja. Dengan gaya awalannya itu kita seolah-olah mengambil HP, lalu kita bingung. Kita mencari HP-nya gini ya, seolah-olah. Oke, seperti itu aja. Kita langsung aja ya, mulai. Klik aja waktunya, kemudian kalian set aja waktunya mau sampai mana ya detiknya. Kalau kepanjangan kalian bisa persingkat aja ya, bebas terserah kalian di detik mana aja. Oke, langsung aja kita mulai, klik mulai hitung mundur ya. 3, 2, 1. Seolah-olah mengambil HP, kemudian kita bingung, kita mencari HP-nya seperti ini ya. Oke, kalau udah klik centang yang kanan bawah ya, jadinya kurang lebih seperti ini guys. Oke, gampang kan guys, kayak gitu aja. Oke, kalau sekiranya udah pas gerakannya, kalian langsung aja klik berikutnya yang kanan bawah, kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.